Menjelang good afternoon, sebuah tas mencurigakan di Bandara Internasional Ngurah Rai diledakkan oleh tim Gegana Satbrimob Polda Bali. Ya, tidak lama berselang, seorang terduga pelaku berhasil diamankan. Seorang anggota tim Gegana Satbrimob Polda Bali menganalisa sebuah tas mencurigakan di areal parkir Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Tim Gegana memutuskan untuk mengurai tas menggunakan alat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tim Gegana akhirnya meledakkan tas tersebut. Tim gabungan dari Brimob TNI Angkatan Udara dan petugas keamanan bandara kemudian menyisir kawasan bandara. Tim berhasil mengidentifikasi pelaku dan menyergap pelaku saat akan meninggalkan bandara. Nah, tapi Anjana, good people, ini kejadian yang bukan sesungguhnya ya. Ini adalah simulasi penanganan keamanan yang dilakukan otoritas bandara di bawah Dirjen Perhubungan Udara. Benar, Ma. Dirjen Perhubungan juga menjalin kerjasama dan nota kesepahaman dengan Badan SAR Nasional sebagai bentuk kolaborasi implementasi safety, security, and service compliance. We'll be right back.